Dan ini pameran resmi kami buka. Assalamualaikum rekan-rekan pecinta seni, semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik dan tetap semangat terus untuk berkarya. Sore ini kita akan menyaksikan seremoni pembukaan acara Borobudur International Art Festival. Acara ini bertempat di Limanjawi Art House dekat wisata Borobudur, Kota Magelang, Jawa Tengah. Sebentar lagi rombongan para seniman yang ikut berpartisipasi dari berbagai negara akan tiba di lokasi. Opening ceremony didahulukan dengan gundongan. Wah, bro. Peserta terdiri dari 9 negara. Ada sekitar 24 artis dari 9 negara. Ya, kita sambut kirap dari para peserta Borobudur International Art Fest. Sepertinya acara pembukaan dibuka dengan pertunjukan kesenian daerah. Ini kalau di Jogja semacam jadilan atau jaran Jepang ya. Sambutan dari perwakilan seniman luar negeri diwakili oleh seniman dari Polandia. Dear ladies, dear gentlemen, I'm very surprised to be able to speak to you this evening, so forgive me. Berikutnya sambutan perwakilan dari seniman tuan rumah, yaitu seniman dari Indonesia.
tapi memang sharing satu sama lain dengan sebelah culture lokal, budaya lokal, juga alam dan segala macam auranya itu membuat kita menghasilkan inspirasi dari karya-karya yang kepada selanjutnya peserta. Acara inti pembukaan pameran oleh Dr. Oi Hong Jin atau OHD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam seni budaya. Selamat sore Pak Samad dan jajarannya. Para seniman, para pecinta seni, para hadirin sekalian. Good afternoon, my dear friends overseas. Saya bisa mengatakan my dear friends, padahal pikirnya saya baru sekarang kan? Enggak. Kemarin dulu mereka sudah dimusuhkan di rumah dan museum saya. Dan mereka... Ya, saya cepatnya bingung agar katanya gak bisa bahasa Inggris, Pak. Terus aja. Ah, harus pakai bahasa Tarsan. Oh, ada Mbak Tami Padang, tinggal di Jakarta. 13 saya juga nggak tahu apa maksudnya. Hitomi 13, Mariko Okada. Nakako Yoshida. Yoko Hori. Next from Nepal, Krishna Gopal Srista, Sanjit Maharjan, from Filipin, Arthur Lozano, from Poland, Lukas Kukulak, and Marcelina Gron. Selanjutnya dari Singapura, Berry Yeo, Muhammad Ridwan. Huyanti Nuhwa from Indonesia, Johan Suwondo, Sadikin Park, Johan Suwondo Jakarta, Sadikin Park dari Malang, Sujono Crown. Sujono Crown, oh pimpinan hari, oh nah. Ini ada pimpinan dari Sanggar Saujana. Arifin Jombor, Jombor, Jomblo Borobudur. Ini yang punya terminal Jogja, Jombor. Selanjutnya Umar Husaini dari India, Profesor Utpal Bandua. Sekali lagi jangan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ini pameran. Resmi kami buka. Terima kasih kepada Bapak Dokter Oi Hong Jin yang telah membuka pameran secara resmi. Ayo rekan-rekan, sekarang kita menuju ke tempat pamerannya sambil mengicipi hidangan yang sudah disajikan. Pengunjung acara ini ramai sekali ya,
membludak. Pak dokter sendiri sudah masuk ke ruangan pamer. Banyak sekali hidangan yang disajikan pada pembukaan pameran ini. Penonton bebas memilih makanan yang mereka suka, free. Salah satu keuntungan menonton pameran pembukaan ya seperti ini ya rekan-rekan, bisa bertemu dengan sesama teman seniman, juga kita bisa menikmati hidangan yang kita sukai. Rekan-rekan pecinta seni, demikian video kita kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan menginspirasi. Dukungan dari rekan-rekan pecinta seni sekalian sungguh sangat berarti dengan memberikan subscribe, like, share, dan komen. Sampai berjumpa lagi di video-video Watercolor Legend selanjutnya.
Terima kasih banyak. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.